langsung saja di sini saya menggunakan short crash ya. Attack powernya 1340. Kita akan mencoba scroll yang ada di Punika. Entah ini kemarin bikin banyak ya. Dan video ini nggak ada yang saya edit-edit, jadi semuanya murni. Nanti di akhir video akan saya berikan apa namanya. You're back. I was waiting for you. There are matters that need your approval. You can go check them in the office. Itu nanti dapat berapa akan saya hitungkan. Ini jangan lupa di upgrade aja ya, nanti seumpama nanti suatu saat butuh, dan ini pasti butuh nanti. Nah, di sini saya sudah membuat 14 biji scroll, cuma ini akan saya ambil 10 dulu. Biasanya saya tata dulu ya, sebelum berangkat, sebelum digas. Tata dulu. Ini berarti ada 10 biji. Kita keluar dulu dari slongor. Scrollnya ini sendiri, ini semuanya sama. Ada di Secret Forest. Biasanya saya memulai dari sini. Dari sini dulu, sampai ke sini. Lanjut di sini. Yang terakhir di atas ini yang banyak biasanya. Di sekitar-sekitar sini, sampai ke sini. Kita tata dulu. Ini dia ada di atas, sekitar atas. Aduh, agak lupa juga ya. Ada di sini. Kita taruh di bawah aja. Ini ada di atas. Ini ada di bawah. Ini nanti yang kita dulukan. Juga nanti kita dudukkan. Ini ada di berarti ini dulu nanti. Ini ada di sini. Nanti kita taruh di sini. Ini di sini. Berarti nanti setelah yang ini. Jadi ngambilnya itu kita ambil satu arah ya.
dari jalan ini dulu, nanti ke sini, terus ke sini. Ini ada di mana ini? Bentar. Tak cari dulu, Mas Bro. Si anjir ada di atas ini ternyata. Berarti kita taruh yang di sini. Oke. Langsung kita gas yang pertama. Oh ini. Langsung di depan mata. Masuk. Ini tadi kalau 10 map ini berarti kalau satu map itu 400 sampai 500 gold. Jadi saya beli ya. Gak ada saya farming untuk materialnya, semuanya beli. Untuk satu map itu biasanya 400 sampai 500 gold, berarti kalau 10 map itu 5000 gold. Itu lumayan, 5 biji 500 ribu ya. Ini satu orang ya, nggak bisa dipakai untuk empat orang. Untuk satu orang. Jadi seumpama kita rugi, itu nggak rugi semua, nggak 100% kayak kita main BNS. Kalau BNS mungkin kita nutup PTS hancur semua, atau hancur sebagian, yang parah hancur semua lah. Dan itu sering terjadi dulu di tahun 2016. Kalau yang seperti ini di sini saya pakai excavating yang kuning. Ini bikin sekitar 4000 gold. Entah harganya berapa, kita lihat dulu. Jadi nanti kalau bikin yang orange kita beli yang sama bahan ini juga, entah berapa ini, sekitar 4500 berarti sekarang. Untuk jackpotnya sendiri nanti kita dapet ini di sini. Ini sama ini. Saya ini pernah dapet dua kali. Yang di NA ini ya, di Azena dua kali. Jadi lumayan juga kalau di 10 scroll dapat dua kali gitu kan, udah 30k. Kita ngeluarin 5000 dapat 30k, lumayan banget. Mesti dicoba setiap hari. Langsung keluar. Ini yang bawah udah selesai, kita langsung ke kanan bawah. Dig in, kids.
Ya benar ke kanan bawah. Ya itu, oh ini sebelah sini. Ini itu jalan aja. Blessing 2 biji. Satu bijinya ini hampir 400 gold. Jadi kita dapat sekitar 700 gold. Lumayan. Untung 200 gold. Itu bertambah ya. Kita lihat itu yang excavating. Nah ini ada Lord Hunter. Increase your chance to find treasure just when investigating relics. Jadi waktu kita membuka chest atau kita lagi excavating, itu chance untuk dapat yang epic-epic itu lebih ya, walaupun gak 100% itu pernah apa namanya menambah oki. Solar, untuk solar sendiri kita lihat harganya untuk sekarang. Farming game ini sendiri saya sehari dapat 20-30k. Kalau dirupiahkan sekitar 300 ribuan gold. 300 ribuan gold. 300 ribu rupiah. Jadi untuk sekarang ini profit banget. Jangan lupa naikkan alt ke 2.
pelabuhan kan itu ada kapal-kapal tuh. Itu bisa di tuker dari apa namanya pirat ke bahan-bahan yang bisa dijual, itu lumayan. Apalagi sekarang ada event yang dapat banyak koin, koin itu nanti bisa ditukar jadi pirat koin. Nah nanti si pirat koinnya itu ditukar lagi jadi material-material yang dibuat bisa dijual. Kalau untuk farmer yang nggak suka upgrade ya, itu bisa dijual. Untuk farming sendiri lebih baik dinaikin ke T3, itu udah lumayan banget ya, paling tidak 1300 AP GS itu lumayan banget buat farming. Farmingnya ini nggak terlalu dapat solar bracing lagi buat you
nanti di akhir video akan saya hitung semua dapatnya berapa, terus total pengeluaran berapa, estimasi setiap harinya dapat berapa, nanti akan saya tuliskan. Jadi nanti seumpama nih, ini cocok atau enggak sih di farm, itu tergantung kalian sendiri. Harganya sendiri ini naik turun ya kalau market itu. Jadi kalau menjual itu saya sarankan di pagi hari, karena di pagi hari itu di US ini kan server US dan mayoritas yang main itu orang US. Mereka di sana kalau sumpah lagi apa namanya pagi, di sana mereka malam.
kita cek market dulu. Dan ini lagi jam buruk ya. Di US masih pagi dan di sini udah sore. Untuk market pasti lagi anjlok kali. Ini sekarang jam 2 di rumah saya, ini jam 2. Ini jam 2 EST. Ada jam di sini di US. S ini sekarang lagi jam 4 pagi. Dan pasti sepi sekali yang beli. Harga pasti anjlok. Nanti nunggu tak jual nanti jam waktu pagi mau tidur. Solar grade 90. Saya hitungkan dulu. Jadi ini kita hitung di harga yang paling jelek di jam segini, 265 kali 8. Sekarang udah mulai naik 700. Nanti naiknya ini pas jam 12 malam itu udah mulai. Stak ini kan 10 biji, itu harganya di berapa ya? Dia di 22 gold, terus yang di rare relicsnya 27 gold. Itu belum saya hitung. Kadang 40 biji juga. Kita hitung yang paling jelek 20. Kalau 20 biji kita hitung per staknya 10.
satu stak 10 biji berarti satu run itu satu run berapa? Satu run berarti dapat 2 stak ya. 10 run 2 kali 10. Berarti 20 kali 20. Harganya kan 20 sekarang. 400 tambah 400. Terus yang rare relicsnya ini kalau rare relics ini dia dapatnya 25 sampai 50. Berarti kita hitung di 30 saja. Berarti 3 peran 3 kali 10 berarti 30 dikali 27 per stack 810 tambah 810 dan ini hitungannya masih di apes ya, ini masih apes. Dari 10 map kita dapat ini aja, ini apes. Biasanya saya itu dapat ini, dapat yang orange, yang kit-kit orange. Ini expert craft kit ini biasanya dapat satu ya. Kalau lagi oke dapat ini, saya dapat ini 2 kali. Dan biasanya dapat ini satu setiap hari. Dan ini adalah busuk. Kalau seumpamanya kita busuknya ya, kalau dari 10 map kan satu mapnya 500 gold, berarti kalau 10 map itu 5000, kita untung 1340 gold. Oke, sampai sini saja, semoga menambah wawasan. Jangan lupa dilihat, kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan tanyakan di komentar. Saya akan menjawab apapun dengan WhatsApp.